멀리서 아프리카 멀리서 탄자니아 팀이 평가를 해주기 위해서 와서 감사하고 사실 지금 유럽 리그나 우리 인도네시아 리그가 휴식기에 들어갔기 때문에 좀 더 소집을 일찍 해서 경기 감각을 훈련해야 된다고 생각을 하고 있었는데 다행히 탄자니아 팀이 거기 응해줘서 너무 고맙고 내일 경기는 뭐 경기 결과보다는 우리 선수들 신체적인 몸 상태, 경기 감각, 6일날 뛸 수 있는 약과 경기에서 90분 뛸 수 있는 체력이 어느 정도인지 선수에 중점적으로 보려고 생각하고 있습니다. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Tanzania sudah datang jauh-jauh dari Afrika. Dan memang Liga Eropa dan Indonesia sudah masuk round musim, jadi saya sengaja mengadakan tes lebih cepat untuk meningkatkan performa pertandingan juga sekaligus. Jadi sekali lagi ya terima kasih kepada Tanzania sudah merespon dengan baik, maksudnya datang ke Indonesia untuk bertanding dengan Indonesia. Untuk match besok lebih penting meningkatkan performa dan akan uji coba fisik para pemain biar bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil besok seperti apa. Oke, berikutnya Nami, silakan. Ya, untuk pertandingan besok ya tentunya sangat penting juga buat kita karena untuk mematangkan persiapan kita di kualifikasi World Cup nanti. Dan tentunya memang di tanggal 6 di tanggal 11 itu adalah pertandingan penting buat Indonesia untuk bisa melaju ke round berikutnya. Jadi memang ada beberapa pemain yang belum hadir, tetapi semua pemain yang hadir di beberapa hari ini ya semua sudah mempersiapkan dan dalam kondisi yang baik dan semoga di pertandingan besok bisa memberikan yang terbaik dan terhindar dari cedera. Terima kasih. Oke, terima kasih Nawi. Berikutnya saya Bisa Joyong. Pertama siapa sih? Poin FIFA, apakah seberapa penting menurut Anda pertandingan?일단 조르지는 어제 밤에 왔고 자스피는 오늘 올 것이고 내일 경기에 있어서는 뭐 몸 상태가 조르지는 아마도 나갈 수 있는 확률이 있지만 자스피는 오늘 도착한 거고 미팅을 하고 난 다음에 어느 정도 뛸 신지에 대해서 결정을 할 것이고 FIFA 포인트에 있어서는 우리 기자분들이 좀 오해가 있을 수 있는데 우리 탄자니아하고 서로 합의를 해서 프렌들리 매치, 그러니까 T1 경기지만 T1 경기지만 6명 이상 교체를 하게 되면 프렌들리 매치로 들어가기 때문에 아마 포인트는 거의 없을 것이다. 포인트보다는 우리가 6일날, 10일날 경기에 포커스 맞추기 때문에 아마 FIFA 포인트는 없을 것이라고 보시면 됩니다. Jordi, sampai di Indonesia baru semalam dan Justin akan sampai di Indonesia hari ini. Untuk pertandingan besok, kemungkinan besar Jordi akan bermain. Jadi untuk Justin, setelah Justin sampai di Indonesia akan meeting bersama dengan Justin. Setelah itu baru akan diputuskan apakah dia bermain atau tidak. Untuk poin FIFA, mungkin bisa aja para wartawan salah sangka atau tidak tahu. Kita sudah sepakat dengan Tanzania bahwa ini memang pertandingan tier 1, tapi kita melakukan pergantian 6 pemain lebih. Jadi ini maksudnya bukan match resmi tetapi ya friendly match atau training match. Jadi poin hampir untuk pertandingan.
berikutnya siapa? Silakan. Training 매치지만 최근 아직 여건 안 나왔기 때문에 뛸 수가 없습니다. Kevin tidak bisa bermain karena belum dapat paspor. Ya, kalau semua pemain ya dalam kondisi baik dan kalau dengan kompakan ya tentunya beberapa pemain yang hadir di TC kali ini kita sudah bertemu di TC sebelumnya di, dan yang hadir pada hari TC kali ini juga hampir sama seluruh pemain, jadi tidak ada yang sulit buat adaptasi sampai saat ini. Terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi. Silakan. Saya Raya dari Kom. Saya ingin minta komentarnya dari Coach Sintayong sama Asnawi terkait rumput SUPBK yang akan digunakan buat nanti karena lawan Irak. Kan dari PSSI sendiri dan dari pihak PBK dikatakan sudah siap, katanya rumputnya udah oke. Nah, kalau dari pelatih dan pemain sendiri gimana melihatnya? Terus kan banyak keraguan juga dari publik atau netizen bahwa sebenarnya rumput yang di SUBBK itu belum disebutkan sebagai tanding buat lawan Irak. Terima kasih.일단 제분을 확인을 못해서 정확하게 답변을 드리면 힘들 것이고 방에서 볼 때는 밤낮으로 관리한다고 라이트도 켜놓고 하는 거 보니까 어느 정도인지는 솔직해서 확인 안 돼서 뭐라고 답변드릴 수가 없습니다. 코치님 tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena coach님 tidak melihatnya langsung. Memang GBK kelihatan dari kamar. Coach melihat siang malam ya sepertinya dikontrol biar semakin baik karena malam hari punya lampu nyala. Jadi ya coach tidak bisa jawab, tidak berikan jawaban apa pun karena belum lihat langsung. Ya, kalau dari saya juga sama seperti coach karena kita belum datang ke stadion dan belum mencoba lapangan yang saat ini, ya harapannya semoga di pertandingan nanti di tanggal 6 stadion rumputnya bisa jauh lebih baik dari pertandingan di lawan Vietnam sebelumnya. Mana sih? Berikutnya pertanyaan sekedar pertandingan ya. Silakan. Perkenalkan saya Rida dari Anyo terkait dengan pertandingan. Apakah apa yang mungkin untuk pertandingan besok ini, apa persiapan-persiapan yang dilakukan gitu untuk melawan tim Tanzania, itu yang pertama. Dan yang kedua, sempat nggak melihat record dari permainan tim Tanzania yang sebelum-sebelumnya untuk pada akhirnya melihat catatannya apa saja yang nanti perlu dipersiapkan? Sebenarnya Tanzania timnya itu punsuk hari belum terima. 탄자니아는 특별하게 제가 준비한 것보다는 전체적인 우리 선수들의 몸 상태와 우리 선수들이 어떻게 할 수 있는지에 대해서 체크를 해야 되기 때문에 내일 우리가 하고자 하는 플레이를 우리 선수들이 탄자니아를 상대로 어떻게 할 것인가 거기에 포커스를 맞췄다고 보시면 되겠습니다. 유저가 보신 belum sempat analisa tim Tanzania. Mungkin daripada persiapan atau analisa tim Tanzania, coach akan fokus lebih kepada fisik atau kondisi para pemain seperti apa. Jadi akan lebih fokus permainan kita sendiri seperti apa melawan Tanzania. Terakhir, silakan. Saya Gerardin Mario dari Metro TV. Pertanyaannya untuk Coach Sin sama Asnawi. Yang pertama, untuk Coach Sin ini sama-sama sama aja sih. Kemarin kan Coach Sin ini bawa kita untuk kualifikasi setelah AFC lalu ketemu Gini ya. Sama-sama negara dari benua Afrika. Tanzania saat ini juga benua Afrika. Kira-kira apa sih yang diantisipasi dari negara-negara yang maksimal?
Kemudian untuk Asnawi di locker atau di tempat penginapan sama teman-teman U23 kemarin, ada diskusi nggak pengalaman mereka ketika ketemu Gini itu apa sih yang harus, yang kesulitan ketika menghadapi negara-negara dari Afrika?처음에 얘기했듯이 좋은 결과가 중요한 것이 우리 포커스는 6일날 경기가 포커스고 내일 경기는 우리 선수들의 전체적인 몸 상태, 경기를 휴식을 취하다 왔을 때 지금 어느 정도 올라와 있는지 경기 가는 걸로 해가지고 그런 쪽 포커스니까 너무 경기 결과에 대해서 좋은 결과를 가져와야 된다 생각 안 했으면 좋겠습니다. Seperti apa yang dibicarakan tadi, jadi fokus semua fokus itu pada tanggal 6 lawan Irak. Karena para pemain banyak yang istirahat dan berliburan juga. Jadi besok hanya cek kondisi para pemain seperti apa. Jadi tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil pertandingan besok. Jadi mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap hasil besok harus bagus gitu.